Dah. Bandara tenang terus belakangannya. Baru ku bilang bandara tenang belakangan ini. Kok maju? Kan udah dibilang tadi. Hah? Bapak atau bukan yang bawa? Rencana bapak aja, tengok nih. Kenapa? Ah, udah berhenti dia sekarang. Berhenti dia. Ini ngapain kok ada masuk kayak gini nih? Jual galon, Bang. Ini ini mau nganterin, ada pesanan. Ini bandara, gak boleh kayak begini masuk. Ya saya gak tahu Bang, orang saya disuruh. Siapa yang nyuruh? Yang punya galon. Yang punya galon siapa? Bos saya. Siapa? Siapa yang punya galon? Ini yang pesan siapa? Randy Galon. Randy Galon siapa? Karyawan baru Bang. Karyawan baru. Saya karyawan baru, saya disuruh doang kemari. Yang nyuruh siapa? Bos saya. Namanya? Harun Galon. Harun Galon. Yang pesan di sini siapa? Gak tahu, pokoknya saya suruh ke bandara aja gitu. Disuruh ke bandara? Iya. Tapi gak boleh, mohon maaf gak boleh. Kayak begini. Aduh, gak boleh masuk. Kok gak boleh sih? Dalam bandara. Ini udah sampai depan gate lagi Bapak, gak boleh kayak begini. Aduh, gimana dong? Ini Bapak harus keluar, Bapak gak bisa seperti ini. Kecuali Bapak tahu siapa yang pesan ini. Awas tangan, tunggu. Siapa ya? Coba siapa? Saya pikirin dulu ya. Iya, coba. Siapa kira-kira? Saya turun dulu ya. Coba. Johnny Salep? Bukan. Bukan. Bapak tapi gak bisa bawa barang-barang. Saya tahu yang pesan siapa? Siapa? Imron Karpet. Imron Karpet siapa? Ada gak? Gak ada. Gak ada. Siapa ya? Maling! Maling! Pak, Bapak gak bisa Pak. Itu harus Bapak keluarkan. Waduh, Pak. Kalau enggak Bapak bisa saya tangkap ini Pak. Nanti saya dimarahin bos saya Pak, jangan begitu dong. Saya enggak peduli. Mau Bapak dimarahin atau enggak, ini harus dikeluarkan. Karena ini sudah mengganggu keamanan di sini. Bapak mau ngeluarinnya gimana Pak? Masuknya tadi susah Pak. Gimana coba? Enggak masuk di akal sih kalau ya kan? Di sana. Tuh. Jadi masuknya lewat mana tadi? Gitu kan? OB di sini. Yang mesen OB Pak di sini. OB di sini itu banyak. Siapa OB-nya? Ah, saya ingat. Siapa? Jackie Bisul. Oke. Kalau itu memang ada. Nah, memang ada. Dia yang pesan, Pak. Tapi harusnya tidak di sini mengantarnya. Itu hanya boleh sampai di depan saja. Tidak boleh masuk sampai ke dalam sini. Saya minta maaf, yang penting sama-sama di bandara. Berapa itu harga galonnya? 3 juta. 3 juta. Nah. 3 juta. Air minum. Pak, Bapak jual galon apa motornya nih, Pak, sebenarnya? Bonus. Nah, nih. Ini yang pesen nih. Galon? Iya. Ah, saya mesen telur kan 3. Kok telur? Galon. Ren, ini pesenanmu. Iya, Pak. Kan gak boleh ini masuk ke dalam sini. Bapak siapa ngatur-ngatur? Pak, saya petugas bandara. Oh iya. Ya kan saya OB baru, Pak. Mama. Iya, kok sampai ke dalam sini? Lah, saya kan dikasih tahu, ini siapa kan udah langganan. Siapa yang ngasih tahu kamu? Ya, OB senior, Pak. Namanya siapa? Ujang Kenalpot. Ujang Kenalpot buka bengkel Kenalpot, enggak ada urusan sama galon. Ya enggak tahu ya, mungkin dia udah resign kali. Emang orang Kenalpot enggak boleh jualan galon? Emang enggak boleh? Ya tahu saya Ujang Kenalpot mah bengkel Kenalpot dia. Ya, ya tapi boleh aja dia boleh jualan dong, galon. Iya. Iya kan ini udah langganan kan? Gua iya langganan tapi saya karyawan baru. Nah, sama saya juga baru. Sama bos. Nah, makanya saya udah di astaganya, saya kasih tahu. Walaupun langganan tapi tidak boleh masuk sampai ke dalam sini. Kalian tuh janjiannya sampai masa keluar. Masa gak kenal bos saya pelangganan sini kok dia? Siapa? Bosnya siapa? Iya pengusaha galon. Ya siapa? Cina. Udah dua tadi nama. Enggak, saya baru inget. Jimmy Taylor. Penjahit. Kalau Taylor tuh penjahit Bang. Emangnya gak boleh bisnis galon? Gak boleh lah. Gak boleh lah. Beda ya, kalau, dong. Iya kalau jahit aja. Jahit aja. Lah, boleh lah namanya punya usaha duit-duit dia. Gak boleh. Jahit-jahit. Tadi Ujang Kenalpot boleh. Kalau dia boleh, karena ada uangnya. Udah pokoknya ini harus bayar nih, Pak. Ini siapa yang bayar nih? Wen.
Ya jangan saya dong, saya kan disuruh sama ayah. Ayah yang nyuruh ini? Iya. Pas saya harus cepet-cepet jalan lagi nih, harus dibayar nih. Bayar, Ben. Biar cepet keluar dia. Uangnya sama ayah. Aduh. Saya mah suruh ngambil doang. Saya gak tahu si ayah mana. Mana ini ayah ini? Udah pak, bayarnya pak. Pakai duit bapak dulu deh. Kalau tiba-tiba ngambil helm terus kabur tuh maling. Maling namanya. Apa sih yang diambil pak? Oh galon. Galon dong, kan pesannya galon. Ini harus segera dibayar. Tapi mohon maaf kalau memang jadi ayah nih. Nah itu kelihatan kosong, gak usah. Ceritanya bang, ceritanya. Bayar lu dong bang. Berat. Pak, mohon maaf kalau memang ini katanya dari ayah. Ini helmnya. Salim dulu. Kan aku mau kerja. Hati-hati. Bye. Jangan ngebut-ngebut ya. Sayang. Ya? Kenapa tuh? Sayang? Ya. Sayang. Ini nih, bakal kamu sayang. Bang. Ketinggalan. Bang. Musang bulan berapa, Bang? Apa musang bulan? Ini nyemirnya 2 minggu loh, jangan kayak gitu. Ini favoritnya pacar aku, emang rambutnya kayak gini. Nah. Ya? Mas, gak boleh tuh motornya masuk ke dalam bandara. Oh iya, bentar. Pergi. Itu kan terasnya. Sayang, makasih. Ini kan kok mau digigit sih? Ya udah sayang, yes. Itu bekal kamu. Oh iya, makasih juga ya. Untuk bensinnya tadi kamu udah beliin aku bensin, kuota, motor, cicil. Makasih sayang ya. Jangan kencang-kencang. Aku gak mau nanti mereka semua saingan jadi pacar aku. Ya udah. Tuh kan udah ngupeng tuh. Coba dempetan berdua deh. Ih kayak film Mandarin. Film apa men? Yoko sama Bibit Karet. Itu. Kenapa bibit karet? Kenapa harus karet? Karena warnanya mas gini ya. Mas, mohon maaf. Oh, iya. Motornya nggak boleh parkir di situ. Oh iya, siap. Mas, bukan boleh digeser. Ya, udah sayang. Iya. Mau Salim? Gak perlu. Bayar nih. Bayar galon saya. Galon. Bayar buaya. Lah. Orang datang langsung dipalakin, bayar apa? Nah, kan saya suruh ngambil, yang bayar kan buaya. Ini orang apa buaya? Ayah. Ya kan namanya ayah. Panggilannya Bu. Digabung. Iya digabung buaya. Saya pikir teman. Ayah. Yes. Ini dibayar. Ini udah masuk sampai sini, belum dibayar lagi, bayar. Kalau khusus kamu manggil akunya semut-semut kecil dong. Semut-semut kecil? Iya. Semut bako. Ayo bayar lagi buruan. Lah, pacaranmu. Kalau kan udah dibayar, udah dikasih sama Wendy uangnya. Dari mana gak ada ngasih. Ini kenapa lempar-lemparan, saya harus pergi nih. Ini mesti setoran nih, mana galonnya? Mana galonnya bayarnya? Nah itu. Kok nyalain aku? Ini galon kan datangnya 6. Udah aku bayar 25 galon, kurang apa? Mana saya gak terima? Kapan bayar? Itu tersangkanya dia kalau masalah duit paling cepet ngilanginnya tuh. Ya kan? Ayah, dia itu anak baru, Ayah. Saya anak baru. Anak baru di sini. Semua uang kan masuk ke nih ya, uang galon, uang makanan, sampai uang tiket penumpang kan masuknya ke ibu. Kayak ibu. Ini kan bendara perusahaan, Pak, sebenarnya, Pak. Uang semua masuk ke dia. Gak pantas ya. Kenapa sih pak? Kan bentukannya udah pas. Ini kalau kan lama-lama begini saya mesti meeting di bandara nih sama kepala. Ini bandara pak? Hah? Ini bandara? Alasannya. Oh mau meeting di bandara, ini bandara. Tinggal meeting aja di sini. Dengan santai. Kalau kayak gini kayaknya saya harus meeting di bandara. Di bandara. Oh iya. Baru sadar. Jadi jangan mempermainkan saya nih kayak begini nih. Gini aja deh, yang ini kasbon dulu karena kan katanya belum dibayar. Bulan depan baru saya lunasin semuanya. Saya setengah jam lagi saya meeting sama ketua KPU nih. Lama. Dia ngapain? Iya. Dia ngapain tiba-tiba meeting sama ketua KPU? Jangan ngeremehin saya ya. Iya pak, ya kita gak ngeremehin. Gak ada yang ngeremehin. Ngapain meeting sama ketua KPU? Dia pesan galon. Gak perlu meeting kan? Telepon aja. WhatsApp. Meeting aja ketemu.
Tinggal diantar. Meeting udahlah, ketemu Pak. Artinya. Masalah galon makan kecil. Kecil tapi gak dibayar-bayar. Gak usah dibesar-besarin, dapat cuma berapa sih? Paling cuma 2 juta. Siapa lagi itu? Isi Pak, aduh. Udah tadi udah ini. Dibilang jangan parkir. Isi Pak. Nih pesenannya nih, buat pembersih. Iya. Cairan. Buat yes. Lantai kaca nih. Oh iya. Cairan pembersih lantai. Iya. Ah. Oh Pak. Ini buat muka lu agak bening pakai ini ya? Gak bening dong, meloncot. Oh iya maaf. Kalau pagi beginian meloncot. Apa? Ambulan mana? Itu bendahara aku itu sekretaris aku tuh. Itu minta aja ke dia. Apa-apaan sih ini? Belum bayar, dibayar lu. Lu nyuruh-nyuruh gua. Ini gak bisa kayak gini. Bulan kemarin belum bayar. Mana sih bayar utang? Udah di Wendy semuanya. Gak usah bohong deh, Wendy. Gak usah bohong. Gak ada. Udah gini aja deh. Saya gak bisa lama-lama nunggu. Saya hitung sampai 10. Kalau gak dibayar juga, saya hitung sampai 20 nih. Ya. Ini ngutang dulu deh jadi satu sama itu karena kan sekarang wajib ngutang. Iya. Apaan ngutang? Ini kan udah ada budgetnya. Bulan kemarin lu belum bayar, lu kecil-kecil duluan buat ngutang. Ya enggak apa-apa. Itu gara-gara Wendy tuh. Lu jangan ampe kayak di rumah gua noh. Orang ngutang kagak dibayar tuh utang. Kena aja kuburannya kelebu sama buku faktur lu mau. Kuburin lu. Bayar lu. Mana sih dibayar? Enggak lo, Wen. Ayo. Pak, Bapak sebagai kepala jujur aja. Enggak, ini tolong dong. Jujur aja. Kepala. Ini selesai, Pak. Ayo. Jujur aja, kemana uang-uang yang untuk belanja ini? Ngaku lu bonge. Jadi nyengir aja ditanya. Bonge. Bonge. Dia aja santai loh. Kok Bapak ini emosi banget sih nyembur-nyembur. Santai sabar. Apa santai? Nyembur emang gua kobra. Kagak-kagak juga sih ini udah utangnya. Ayo. Ini ya, utang. Mana ini uangnya? Bayar. Oh berarti ini masalah nih orang. Iya. Utang-utang dimana-mana nih. Enggak nih kayaknya nih cewek. Lihat kan tadi cowoknya. Iya. Kayak itu cowok dibiayain sama dia. Oh, wow. Kamu pakai uang belanja untuk bandara untuk ngebiayain cowok kamu? Enggak, itu mah gaji aku sendiri. Alah. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin cowok seganteng itu mau sama kamu. Kalau seandainya tidak kamu biayai. Loh, aku ini seksi, buktinya kamu ngerubungin aku, Ayu. Udah. Kalau begini caranya, aku sel... Ini aja, galon aja. Andre marah banting galon. Galon! Galon! Itu megas. Itu tabung gas. Ya, maafin deh. Nanti bayar, Ayah. Ya, nanti aku bayar. Beneran aku janji. Ayah, aku gak bohong. Ayah, di sini ada peraturan. Apa? Barang siapa yang tidak bisa membayar apa yang sudah dipesan. Kita bakal membakar dia hidup-hidup, Ayah. Mau? Hah? Ini, kardusnya. Enggak, dari tadi.